Presiden Joko Widodo menanggapi santai soal namanya yang disebut bakal menjadi penasehat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui pengaktifan kembali Dewan Pertimbangan Agung. Jokowi hanya tertawa saat ditanya wartawan soal kemungkinan dirinya menjadi penasehat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan saat ini ia masih berstatus Presiden Indonesia dan akan terus bekerja hingga 6 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meninjau RSUD Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini saya itu masih jadi presiden sampai masih 6 bulan lagi loh. Masih presiden sekarang ini. Ya sekarang masih bekerja kayak gini ditanyakan. Pak Presiden, kalau terkait masalah pembangunan, terima kasih.